Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini saya mau bertanding sama Mas Adit. Akan mengalahkan 3-0. Namanya siapa? Nama Dwi Aris Nedra, Perumahan Bumi Sani Permen. Terima kasih, salam olahraga, sehat selalu. Ngomong sampai. Assalamualaikum, saya Adit Taufik dari Papan Mas. Akan bertarung sama... Bekasinya sebutin. Hah? Bekasinya sebutin. Papan Mas, Bekasi, Tambun Selatan. Akan bertanding bersama Pak Dwi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Cari kemenangan 3 aja ya. Nanti Pak Dwi, lawan saya Pak Dwi. Pak Dwi begitu, makanya saya gitu. Gak masuk. Rasa dia yang mau suaraku, Pak. Oke, okay, Aku kan udah Paranto udah. Nah dia mah ini gak pernah enak. Kosong. Ya, ya. Sudah rekam nih. Kosong, kosong. Nah ini, tanya gitu yang ngalahin ya. Satu. Oh iya, ya, sip, sip. Pokoknya udah sampai dulu. Pak. Jadi, Pak. Ini direkam kalau sampai kalah, waduh. Masa YouTube lagi? Iya. Kalau tinggi yang enggak diangkat gitu saya enggak ya. Ganti. Pak lu. Eh, berani ini. Tinggi bolanya ya. Tembak, jangan. Pak. Jangan tinggal. Mengatakan Pak Dwi masuk. Masuk 6. Iya. Nomor masuk. Pak. Mengatakan Pak Dwi masuk full. Aduh. Saya. Ayo semangat. Semangat. Aduh, kekencengan dit. 2-1. Balik.
rame nanti. Satu jaga blok, satu aduh. Ya kan. Jadi tadi dapat satu poin dan nenek. Alah, main empat. Saya punya terus dirubah dan ilmu itu jadi sekali berani dulu awal. Itu empat. Selalu betul tu nganak sih. Tak mau nutup gitu. Kalau mau mundur, bisa pindah. Kiri dong. Nah, itu maksudnya. Delapan. Oke, nah. 95. Orang punya kok. Perlu diajarin. Mau nggak bayar? Gitu. Aduh. Tenggangan lewat terus. 96. Ambil tema YouTube-nya itu beda sama YouTuber pingpong lainnya. Karena kan dia bilang bagus, makanya enggak saya menambahkan apa adanya. Nah, saya main di judul gitu loh. Judulnya bisa menarik gitu. Iya. Temanya, temanya kayak saya bikin judul Pak Hartono Pak Nyoto. Nah, kan banyak saya bikin judul dua suhu. Latihan mengasihkan orang nonton di komentar mengasihkan apa yang jadi bisa tapi kan yang penting udah dia klik bukan, udah berapa jadi judul berperan jadi semua lagi pada main. 3-2 kayak Cahyo terjatuh orang kan nonton dia terjatuhnya kenapa gitu. Aduh saya kalau wartawan tuh sama tiga enggak bukan hanya wartawan siapapun bisa kayak sampai tadi udah lompat tinggi, yang mas boro gak dapet ya? Nah, itu nanti lagi saya pikir-pikir aku ngolah judulnya gitu. Nah, bukan hanya 35 jadi bikinnya nanti kalau udah dirubah apa ini supaya beda sama kawan itu kan judulnya judulnya menarasi 45 judulnya menarik banget kalau ditelusurin. Tapi judul sesuai fakta. Setelah dia telusuri itu pelaku-pelaku. Kita ngasihkan bagi yang bikin judul kan. Bapak penonton protes dan soal. Lima tuh judul tadi. Eh begitu dilihat videonya ya, pelaku-pelaku. Ya di ininya aja apa pertamanya aja saya nama. Daun melawan cemen. Artinya aplak upluk. Tak menang lah ya. Wah, jangan upluk tak menang. Aplak upluk kayak dapat dia juga nih mau menang. Itu YouTuber pemula dan berbicara. Pas menang. Kontennya biasa aja, dia main di judul. Saya lihat dia minimal 10 menit. Cuma mancing, orang kan nonton udah pekerjaannya kapan. Dia bikin judul yang menangin yang panjang. Akhirnya dapat ikan gede, padahal ikan biasa. Alat habis nih. Lagi dua, tiga kemana? Oh, satu dua.
edit yang bagus nih. Siap. Ini udah bagus pak, cuman musuhnya siap. Lebih bagus. Mana? Kuplo. Pakai kiri apa? Tapi itu satu. Yang apa namanya? Yang kemarin, yang apa? Honeymoon di Bali. Apa? Honeymoon di Bali. Kenapa? Kosong loh. Banyak nonton. Honeymoon di Bali, honeymoon. Iya banyak nonton. Enggak pas. Ceweknya nangis nangis tuh. Ceweknya nangis nangis. Satu. Pas dilihat tadinya panjang, sekarang pendek. Gue belum nyambung. Belum denger ya? Baru. Satu ya. Ceritain. Baru denger. Ceritain balik. Honeymoon di Bali tuh loh. Satu pak. Lakinya pengusaha. Buset. Ceweknya udah kebiasaannya pak Bram. Ya setelah. Cuman cantik. Ini masa cantik ceweknya bener. Si Dika itu pengusaha muda sukses. Memang anak orang kaya. Jadi ya. Rupsi itu usaha bapaknya. Udah gak mulai bola. Pacarnya banyak. Terus satu. Bapaknya asli ini kalau di Bogor kan liburan. Diajak liburan. Nah, sekarang ketemu gadis desa. Anu si Aminah. Aminah ini lucu cantik, tapi pendidikannya tinggi. Bapaknya Dika senang, bapaknya Dika juga senang. Coba senang sebulan terus ngomong pak tertarik bapak saya pacarnya nama Jakarta gimana pada materai akhirnya nikah di bawah cepat atau honeymoon ke Bali kata Amina impian dari kecil kepingin ke Bali akhirnya terwujud malapan habis malam pertama nangis udah lama gitu malah bukan masalah ini keperawanan yang sesak bilang yang sudah sesali ya. Apa tadi masuk panjang sih lah keluar kok pendek berarti uang ada jaminan pak uang ada jaminan tadi panjang masuk begitu keluar kok pendek lima emang lo katanya tape begitu tadinya singkong jadi tape itu yang bapaknya cidikan namanya Pak Budi orang Betawi Edit, nyampe salam, terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Poni dulu. Poni dulu. Ya, kurang nangis. Terima kasih, guys.